Halo Flowers, jumpa lagi di channel Jujun ST. Tapi sebelum kamu menonton channel ini, jangan lupa ya, klik subscribe, oke? Di zaman era modern saat ini, internet merupakan kebutuhan yang sangat amat penting. Sehingga banyak provider berlomba-lomba untuk menyediakan layanan khusus data internet yang bisa memuaskan masyarakat. Namun beda dengan negara Cina yang satu ini, yang saat ini mengupayakan bagi manusia untuk bisa menikmati internet gratis tanpa biaya. Nah, inilah para sahabat, satelit Linksure mengorbitkan masyarakat dunia akan menikmati internet gratis. Wow, fantastis. Linksure Swarm Constellation System, sebuah perusahaan internet negeri Cina bersiap menyiapkan internet gratis atau secara cuma-cuma. Sehingga setiap orang bisa menggunakan ponsel dan teknologi lain di mana-mana tanpa biaya. Hal ini bisa terjadi dengan melakukan instalasi 272 satelit di angkasa. Semuanya terletak di orbit yang berbeda-beda untuk memaksimalkan jangkauan internet secara global. Peluncurannya sendiri akan dilakukan di kawasan Cina Barat Laut pada tahun 2019 nanti. Dari pusat peluncuran satelit Jiquan dekat Beijing, yaitu ibu kota Cina, pada tahun 2020 bakal ada 10 satelit tambahan lainnya di angkasa. Kemudian akan bertambah dengan 261 satelit lagi pada tahun 2026. Linksure Network yang melakukan proyek ini berasal dari Shanghai dan perusahaan itu hadir sejak tahun 2013. Mereka memasarkan diri sebagai perusahaan internet seluler inovatif global yang mengkhususkan pada bidang akses internet gratis, konten, dan layanan berbasis lokasi di situs web resminya. Sampai saat ini, terdata bahwa sekitar 3,9 miliar orang belum bisa mengakses internet. Demikian menurut laporan dari PBB pada tahun 2017. Jaringan darat internet bergantung pada stasiun memiliki keterbatasan, misalnya cuaca dan bentuk lahan. Masa depan sektor komunikasi harus merupakan kombinasi antara ruang dan tanah. Program penyediaan internet tanpa bayar ini memiliki senilai 3 miliar yuan atau sekitar 6 triliun. Meski Google, SpaceX, dan Facebook sudah memiliki ide serupa, akan tetapi Linksure adalah yang perdana sekali meresmikan rencana WiFi gratis di dunia. Nah, inilah para sahabat, yaitu kehebatan dari satelit Linksure yang akan diorbitkan. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga share ya ke teman-teman kamu agar kamu bisa mendapatkan terus informasi menarik lainnya dari kami. Terima kasih.